Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai para Islovers, kembali lagi bersama Mimin tentunya di channel kesayangan kita. Seperti biasa di sini Mimin akan memberikan berita terbaru dan terupdate seputar Asmara, Rangga, Alzo, dan Haiko Pender Second. Nah tapi guys, sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya buat kalian yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel ini untuk segera menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian gak ketinggalan info-info terbaru yang akan selalu Mimin update pada channel ini ya guys. Nah oke guys, tanpa basa-basi kita langsung lanjut ke pembahasannya. Nah seperti biasa di sini Mimin akan memberikan info terbaru dan terupdate dari pasangan Haizop, yang dimana di sini mereka berdua kita lihat lagi dunia romantis ya guys. Waduh, di sini dia ala Haizop mencuri perhatian ya guys. Pasalnya di sini Rangga Alzo bukannya malah asik makan, tapi di sini Rangga Alzo malah asik memandangi wajah cantiknya Neng Haiko Vander Vecker. Waduh, kita lihat di sini tatapan mesranya Rangga Alzo ketika melihat Haiko Vander Vecker yang sedang menyantap makanan itu ya guys. Nah di sini pastinya kita mendoakan yang terbaik buat hubungan mereka berdua agar segera menuju halal ya. Nah oke, selanjutnya kita lihat di sini juga saat Neng Haiko Vander Vecker tidur di bahunya Rangga Alzo. Waduh guys, di sini pastinya scan yang paling epic ya, pastinya membuat kita semua di sini menjadi baper melihat mereka berdua ini. Dan bukan hanya Mimin aja yang baper melihatnya, tapi semua fans para Haizopers pastinya baper banget ya guys. Nah kita lihat di sini juga kecantikannya Neng Haiko Vander Vecker yang tambah terpancar saat dia membuat bumerang bersama sahabatnya ya guys. Nah pastinya di sini sahabatnya akan memberikan informasi mengenai hubungan Rangga Alzo dan Haiko Vander Vecker lebih dalam lagi. Nah untuk itu buat para bunda-bunda yang penasaran dengan info Mimin selanjutnya, jangan lupa untuk pantengin channel Mimin agar gak ketinggalan berita terbaru dan terupdate-nya. Dan jangan lupa juga kita untuk di sini mendoakan agar karirnya yang Haiko Vander Vecker dan Rangga Alzo diberikan kemudahan dalam menjalankan proses syutingnya ya guys. Dan semoga saja mereka berdua ini diberikan proyek terbaru lagi yang pastinya di sini pastinya para Haizopers selalu menunggu karya-karya mereka berdua itu ya guys. Nah mungkin segitu dulu yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mampir dan menonton seperti biasa. Jangan lupa tekan tombol like, share, and subscribe, dan tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.